seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Saya itu apa yang saya katakan? Boleh dikatakan dari Al-Masihnya untuk mengatakan kepada kamu dengan mohonnya sekali. Oke, belum kan kepada saya nanti. Kita buat pertanyaan kepada Al-Masih, mengutus mereka untuk terus bersama dengan kami. Tuhan, kami mau menghadapi para warga lemas ini. Peliharalah mereka ya Tuhan di dalam nama-Mu, di dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kaki mereka ya Tuhan. Jadikanlah mereka seperti Nabi Yosua yang apabila berjalan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemana juga langkah kaki mereka menjejaki, Engkau memberikan mereka berhasil. Curahkan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Curahkan kegembiraan, sukacita dan damai mereka ya Bapa. Kami mohon untuk kami mau menyerahkan kehidupan mereka ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau yang menuntun dan memimpin mereka. Selubungi dan peluk mereka dengan sukacita damai yang penuh. Jadikanlah anak-anak mereka, yaitu kami semua, agar kami terus mampu mengasihi mereka. Mampukan kami untuk mampu mengingat kembali, mengenang kembali jasa-jasa mereka, karena merekalah kami lahir ke dunia. Terima kasih Bapa. Jadikanlah gereja ini sebagai rumah damai-Mu, agar mereka terus datang untuk berjumpa dengan-Mu. Pada saat-saat apapun, kami mau mengucap syukur ke atas semua itu. Berikan bapak-bapak ini, bapak-bapak ini kemampuan untuk terus menikmati kekeluargaan. Tidak kira di dalam keluarga sendiri, di dalam IGD, dan di dalam gereja. Juga ya Bapak, kami mohon agar anak-anak mereka yang sudah bergelar cucu, agar dapat mengingati dan mengenang jasa-jasa mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang tahu mengenang jasa mereka. Benarkan kami Bapak, memeluk mereka dengan penuh kasih. Kami berkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Unsik ko ginawa ko, Tuhan ya Tuhan, kami kasihan ko marahan, sorong ko nasari, rayawan ko gano'n.
Saya wakil dari Saint Dominic Linsesed mengucapkan selamat Hari Warga Emas kepada semua warga emas. Khasnya dari Saint Dominic Linsesed, kami ucapkan semoga mereka diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus melayani. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada semua yang seiman. Hari ini hari Minggu yang kita raikan, dan kita meraikan juga warga emas, warga tua di dalam hari ini. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan semoga mereka selalu diberkati, selalu dilindungi, selalu diberikan kesehatan dan diberikan kegembiraan bersama keluarga mereka. Kita mohon kepada Tuhan agar mereka sentiasa dibimbing dan mereka sentiasa berada dalam keadaan yang sehat. Sebagai anak-anak, saya juga memohon ampun pada mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun kepada keluarga, terutamanya ibu bapak saya, karena mungkin selama ini banyak kesilapan dan kesalahan. Kita doakan, saya doakan ibu bapak saya juga untuk supaya mereka sentiasa mau berada di dalam lingkungan Tuhan, tangan Tuhan. Syukur terima kasih karena ada warga tua yang bersama kita, yang membimbing kita selama ini dan menjadikan saya seperti ini. Jadi akhir sekali, semoga Tuhan memberkati warga tua yang kita sayangi. Amin. Shalom, selamat pagi. Oke. Selamat Hari Warga Emas kepada semua warga emas yang menyambutnya pada hari ini. Semoga terus diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan sehat selalu. Dan teruskan bersama Tuhan walau apa juga rintangan. Dan rajin-rajinlah kita bawa kita punya orang tua pergi sembahyang. Terima kasih. Kepada warga emas, selamat Hari Warga Emas kepada seluruh dunia, semoga diberikan kesehatan yang berpanjangan, sentiasa sehat. Terima kasih. Oke, selamat warga emas semua, semoga warga emas semua sehat-sehat, semoga Tuhan melindungi mereka semua. Itu ialah ucapan. Oke, selamat pagi. Saya ucapkan selamat selamat menyambut Hari Warga Emas kepada semua warga emas.
dan kami mengucapkan semoga panjang umur dan terus sehat untuk terus melayani di gereja kita. Sekian, terima kasih. Oke, saya mengucapkan kepada warga emas, hargailah mereka, kepada anak-anak muda kita, sayangilah mereka. Kita tidak tahu bila masa lagi kita ada bersama mereka. Dari saya, itu saja. That's all, bye. Hai, selamat hari Minggu. Dan saya mau mengucapkan selamat hari warga emas kepada semua warga emas di seluruh dunia dan terlebih-lebih lagi pada bapak saya. Selamat menyambut hari warga emas. Semoga diberikan kesehatan yang berpanjangan dan melayanilah dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua diberkati.